tak pernah makan. Dan oh bagus. Orang tempatan ke? Orang tempatan memang tak makan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera. Okay, pada petang ni saya dengan family akan makan di sebuah sebuah restoran di mana? Di Pelindung. Di Pelindung. Di Kebayan, di Kebayan Tasik Pelindung. Ni first time saya sampai sini ni. Saya tak tahu apa menu yang istimewa kat sini. Tapi depan ni ada tasik. Okey, jom kita tengok tasik dulu. Apa, kenapa tasik keruh hari ni? Orang mancing tak? Assalamualaikum bang. Boleh temuduga sikit? Oh, ada ikan kat sini. Biasa ikan apa? Ikan air tawar? Oh, bukan. Ni bukan air masin eh? Biasa yang target apa? Keli ke apa? Keli, lampang. Oh, lampang. Tapi tak banyak pada jugalah. Tak nak makan. Oh, bagus. Orang tempatan ke? Orang tempatan memang tak makan luar. Ah, ni dia pakai apa nama ni? Bukan mata pancing. Pakai pukat. Ikan terus kena kat pukat tu. Kita layan abang ni mancing dulu. Ada yang dah dapat ikan belum? Dia tengok ikan apa. Oh, oi, okey, ikan lampang. Lampang. Kasar juga. Macam rumah kita dik kan. Kita layan tasik ni main best sini. Tengok. Ni, tu restoran di Kebayan. Nenek Kebayan ke apa? Aku pun tak tahu. Jom kita masuk. Kena register dulu. Okey, dek, saya cuba masuk. Dia Kebayan. Dia food court ke apa ni? Okey juga. Ni kau lama ni. Ramai orang berkelah tengok kan. Bengai bawa family. Ada ikan dek? Dapat ikan tak? Ada Allah kesiannya. Agak-agak target ikan apa tu? Tak tahu. Okay, ni the secret of Kuantan lah. Tempat ni terpencil sikit sebenarnya. Okay, jom-jom. Kita masuk dalam. Amir. Buya, jom buya. Biasa abang pakai umpah apa bang? Umpah apa pakai? Umpah udang hidup. Oh, taruh umpah lah. Jom kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Saya first time datang. Okey. Okey, jadi saya tak tahu menu apa sesuai kat sini untuk makan. Jadi kedai sini pukul berapa buka? Tutup pukul apa? Kita buka pukul 4 sampai pukul 12. Okey. Dia maknanya pokok menyesai ke macam mana? Satu kitchen je. Satu kitchen. Okey, baik. Boleh saya masuk? Terbang. Ye, terbang. Hey. Duduk kat mana? Apa? Ha? Apa?
ada surau untuk solat. Ya. Okey, surau. Jadi kalau kita solat, kita waktu maghrib, lepas makan terus kita boleh solat kat sini. Kat sini dia tepi tasik. Nampak tasik kan? Sebelah-sebelah sana tasik itu dia ada pantai. Jadi angin laut datang. Jom kita naik atas. Okey, tolong order untuk apa? Daging salai. Daging salai? Ah, boleh, saya nak satu. Kita layan abang ni order dulu. Saya first time datang, you kena layan yang elok-elok. Dah berapa lama dah kedai ni operasi? Ini tahun lepas, 2019. Oh, baru lagi. Sebab tu nampak cap kilat tu. Tapi best lah sini. First time datang, tengok ada tasik, ada apa kan? Yo ya. Ini view daripada atas. Okey, bagi warga Kuantan atau warga luar yang berkunjung ke Kuantan, boleh cuba di Kebayan restoran ni di kawasan Bukit Pelindung. Jadi Google je di Kebayan restoran. Di sini suasana dia memang best, santai, dia tempat dua tingkat. Jadi kita boleh order menu yang kita minat kat sini. Macam nasi salai, western food, macam-macam lah ada kat sini. Okey. Kita jumpa lagi.
pay here. Saya nak bayar. Kereta atau meja bro? Cuba sebut. Jangan salah dua. Baik, selesai sudah kami makan. Kami nak solat dulu. Kat sini ada surau. Kita boleh solat dulu. Jadi tidak ada keraguan lagi lah. Datang makan, kemudian kita boleh solat di sini. Solat di tempat solat disediakan. Laki-laki, perempuan belah sini. Tempat pun cantik. Okey, recommended lah. Siapa nak datang di Kebayan Pelindung Kuantan Pahang. Ini anak saya tengah berwuduk untuk solat maghrib